Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Buletin yang ada di rumah, gimana nih kabarnya? Saya doakan baik-baik saja, sehat selalu dan juga dipanjangkan umurnya juga, amin. Oke, terakhir itu akan merekomendasi atau menghabis untuk senapan angin yang ada di galeri senapan angin. Kita akan mereview untuk spek-spek senapan angin yang ada di sini, dan pastinya di bulan suci Ramadan ini pastinya itu banyak sekali promo di galeri senapan angin ini. Pastinya kalau kalian penasaran dengan promo-promonya, pastinya tonton video sampai habis, dan pastinya jangan lupa di subscribe juga biar tidak ketinggalan untuk promo-promo di galeri senapan angin. Oke, kita akan menguas atau mereview spek-spek senapan angin yang ada di sini. Di sini tuh ada 6 senapan angin, kita akan review dan kita akan bahas juga harga dari senapan angin yang ada di sini. Kita bahas ke senapan angin yang pertama dulu, itu ada senapan angin F-Acron Barracuda. Kita akan review tuh spek-spek senapan angin F-Acron Barracuda ini. Untuk F-Acron Barracuda ini tuh bagian larasnya ini menggunakan laras pilihan yang pastinya sudah dilengkapi dengan bagian serombongnya juga. Di sini tuh ada bagian double serombong. Untuk serombongnya itu diameternya 22, untuk panjang larasnya, panjangnya itu 60 cm, alurnya 12, diameternya 14, dan di bagian ujung laras, di bagian sini juga ada bagian penutup larasnya, karena di setiap senapan angin pastinya itu ada bagian penutup larasnya semua. Untuk bagian penutup laras, bagi variasi, bisa juga itu kalian gantinya menggunakan perdam juga. Kalau misalnya kalian tuh suka senapnya atau berbeda-beda, bisa banget gantinya menggunakan perdam untuk bagian penutup larasnya. Jadi bagian bawahnya laras, bagian ini juga ada bagian tabungnya juga. Untuk bagian tabungnya disini menggunakan tabung Venom 500cc, bukan menggunakan tabung GSM, tapi menggunakan tabung Venom 500cc. Dan di bagian sini, di bagian bawahnya, di bagian belakangnya tabung, di bagian sini juga ada bagian pengisian anginnya juga. Untuk bagian pengisian angin sudah menggunakan mini coupler, sehingga tidak perlu coupler tambahan lagi. Untuk pompanya juga disini menggunakan pompa PCP, tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP, bisa banget gantinya dengan pompa kompresor juga untuk bagian pengisian anginnya. Dan untuk kalian kalau melihat kapas angin, pastinya itu ada di bagian manometernya. Untuk bagian manometer ada di bagian kebalikan dari pengisian angin, ada di bagian sebelah sini untuk bagian manometernya. Untuk kapas anginnya di 3000 PSI, tapi kita amankan di 2700 sampai 2800 PSI. Jangan sampai dihilangkan dan juga jangan sampai dilepaskan untuk bagian pengisian angin, supaya tabungnya tidak mudah rusak, dapatnya pastinya tidak mudah rusak juga. Dan di bagian sini juga ada bagian chambernya juga. Untuk bagian chambernya ini menggunakan chamber 2 seri 6 semi CNC, bukan menggunakan chamber seri 7, tapi menggunakan chamber 2 seri 6, yaitu masih semi CNC, bukan yang full CNC. Dan di bagian sini juga ada bagian tarikannya. Untuk bagian tarikannya juga menggunakan bagian tarikan sliver atau menggunakan tarikan modern, bukan menggunakan tarikan grader lagi. Dan di bagian tengah-tengahnya sini, di bagian tengah-tengah chamber, di bagian sini juga ada bagian pengisian peluru juga. Untuk bagian pengisian peluru ada dua, ada magazine dan juga ada single shootnya juga. Yang mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera, karena ada dua pengisian, ada magazine dan juga ada single shootnya untuk bagian pengisian pelurunya. Di bagian bawah senapan angin, di bagian sini juga ada bagian triggernya juga. Untuk bagian triggernya ini sudah menggunakan trigger max, bukan lagi menggunakan trigger klasik. Dan di bagian belakangnya chamber, di bagian sini juga ada bagian setelan powernya juga. Untuk bagian setelan power bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game, atau yang big game untuk game besar, small game untuk yang buruan kecil. Jangan sampai kebalik kalau menggunakan bagian setelan powernya. Dan untuk bagian powernya menggunakan power tombol atau power kayu yang terbuat dari bahan kayu mahoni, sehingga lebih awet dan pastinya tidak mudah patah juga. Dan di bagian power, di bagian sini juga ada bagian setelan pipi, ya bisa diaturkan untuk sesuai dengan selera kalian.
Loh, dari senapan angin Evercrown Barracuda ini apa sih, itu harganya murah banget. Di harga 3 juta saja sudah ada 7 bonus kelengkapannya. Ada tas tali sandang, gantungan peluru, peluru tas magazine peredam, dan juga ada STKS. Nah, juga itu sudah ada 3 bonus kelengkapan dan juga ada 7 bonus kelengkapan. Juga untuk 3 kelengkapan itu ada pompa mimis dan juga ada teleskopnya juga, dan juga harga free ongkir untuk harga dan sudah free ongkir untuk harga full setnya untuk senapan angin Evercrown Barracuda. Ini kita lanjut ke senapan angin yang kedua, itu senapan angin Evercrown U Major. Untuk Evercrown U Major ini kita bahas spesifikasi saja secara singkat, langsung kita bahas ke bagian harganya saja. Kita bahas secara singkat saja ke bagian spesifikasinya. Untuk bagian lasnya ini menggunakan las pilihan, menggunakan las U Major yang pasti sudah dilengkapi dengan bagian serobong. Jika serobong itu diameternya 22, untuk panjang lasnya 60 cm, alurnya 12, diameternya 14. Dan di bagian bawahnya las di bagian sini juga ada bagian tabungnya juga. Untuk bagian tabungnya ini menggunakan tabung Venom 5. Saya bukan menggunakan tabung GSM tapi menggunakan tabung Venom. Untuk bagian permeternya di bagian sebelah sini untuk kapasitas anginnya di 3000 PSI, tapi kita amankan di 2700 sampai 2800 PSI. Jangan sampai dilakukan dan juga jangan sampai dilakukan untuk bagian pengisian tabungnya supaya tidak mudah putus senapannya, pastinya tidak mudah. Saya juga makanya kebesar aja, jangan sampai dilebihkan apalagi dilakukan untuk bagian pengisian tabungnya. Dan untuk bagian chamber sama menggunakan chamber dual seri 6 semi CNC, bukan menggunakan chamber seri 7 tapi masih menggunakan chamber dual seri 6, yaitu masih semi CNC bukan yang full CNC. Dan di bagian atas chamber di bagian sini juga ada bagian remounting atau penaruh teleskopnya di bagian atas chamber di bagian sebelahnya sini. Dan di bagian tengah-tengah chamber di bagian sini juga ada bagian pengisian peluru. Juga untuk bagian pengisian peluru itu ada dua, ada magazine dan juga ada single shootnya. Juga yang mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian, karena ada dua pengisian, ada magazine dan juga ada single shootnya untuk bagian pengisian pelurunya. Untuk bagian tarikannya juga menggunakan bagian tarikan silver atau menggunakan tarikan yang modern, bukan lagi menggunakan tarikan gelas tapi sudah menggunakan bagian tarikan seat lever sehingga lebih mudah banget dan pastinya akan enak banget saat kalian gunakan untuk berburu, kalian sudah menggunakan bagian tarikan modern atau menggunakan tarikan seat lever. Untuk bagian popernya menggunakan popper tombol atau menggunakan popper kayu yang terbuat dari bahan kayu mahoni sehingga lebih awet dan pastinya tidak mudah patah. Juga untuk di bagian belakangnya popper di bagian sini juga ada bagian sandaran bau yang terbuat dari kayu mentah sehingga lebih nyaman dan pastinya ampuh banget saat kalian gunakan untuk bersandar di bau kalian. Tadi spek-spek senapan angin Evercrown U Major ini kita bahas ke bagian harga senapan angin Evercrown U Major ini. Untuk harganya itu di harga 3.100.000 saja sudah ada 7 bonus kelengkapannya. Juga ada tas tali sandang, gantungan peluru, peluru tas magazine peredam, dan juga ada STKS-nya. Juga untuk harga full chat-nya ada 7 bonus kelengkapan dan juga ada 3 bonus lainnya, ada pompa mimis dan juga ada teleskopnya juga, dan pasnya sudah harga free angkir untuk harga full chat-nya juga. Senapan angin yang ketiga ada senapan angin Evercrown Mahameru. Untuk Evercrown Mahameru kita bahas spek-speknya dari bagian depannya sampai bagian belakangnya. Untuk bagian lasnya menggunakan laras baja simples yang pastinya sudah dilengkapi dengan bagian serombongnya. Juga untuk bagian serombong ada bagian double serombong, serombongnya itu diameternya 22, untuk panjang larasnya 60 cm, alurnya 12, diameternya 14. Dan di bagian ujung laras bagian sini juga ada bagian penutup larasnya juga. Untuk bagian laras sebagai variasi bisa juga itu kalian gantinya menggunakan peredam juga untuk bagian penutup larasnya. Untuk bagian tabungnya menggunakan tabung Venom 5, saya bukan menggunakan tabung GSM. Dan di antara laras dan tabung di bagian sini juga ada bagian satu cincin larasnya juga yang fungsinya sebagai memperkuat atau memperikat antara laras dengan tabung sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu. Yang aman banget kalau sudah ada bagian satu cincin larasnya di antara laras tabungnya di bagian sebelah sini untuk bagian letak satu cincin larasnya. Dan untuk bagian pengisian anginnya ada di bagian sebelah sini, untuk pengisian anginnya sudah menggunakan mini coupler sehingga tidak perlu coupler tambahan lagi. Untuk pompa juga disini menggunakan pompa PCP, tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP bisa diganti dengan pompa kompresor juga untuk bagian pengisian anginnya. Untuk bagian chambernya menggunakan chamber dual seri 6 semi CNC, bukan menggunakan chamber seri 7. Jadi hanya chamber di bagian sini juga ada bagian tarikannya juga, untuk bagian tarikannya sudah menggunakan bagian tarikan silver atau menggunakan tarikan modern.
bukan lagi menggunakan tarikan gerdel tapi sudah menggunakan bagian tarikan slaver atau menggunakan tarikan yang modern. Dan untuk bagian pengisian peluru ada di bagian tengah-tengahnya chamber, ada di bagian sini untuk bagian pengisian pelurunya. Untuk pengisiannya itu ada dua, ada magazine dan juga ada single shootnya. Juga hanya mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian, karena ada dua pengisian, ada magazine dan juga ada single shootnya untuk bagian pengisian pelurunya. Untuk bagian triggernya sudah menggunakan trigger max, bukan lagi menggunakan trigger kasih. Dan senapan angin itu ada dua trigger, ada trigger max dan juga ada trigger kasih. Tapi kalau senapan angin FAKON Mahameru sudah menggunakan trigger max, bukan lagi menggunakan trigger kasih. Dan di bagian belakangnya chamber, di bagian sini juga ada bagian setelan powernya. Juga untuk bagian setelan power bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game. Dan untuk di bagian belakang chamber, di bagian sini juga ada bagian setelan powernya. Juga untuk bagian setelan power bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game, atau yang big game untuk belum setelan, small game untuk yang bulan kecil. Jangan sampai kebalik kalau menggunakan bagian setelan powernya. Dan untuk bagian popernya menggunakan popper kasih yang terbuat dari bahan kayu mahoni sehingga PO dan pasnya tidak mudah patah juga. Dan di bagian sini itu ada bagian variasinya atau bagian pegangan tangan juga di bagian sebelahnya sini. Dan di bagian setelan power, di bagian sini juga ada bagian setelan pipi yang bisa dilakukan dinaik turunkan untuk sesuai dengan selera kalian untuk bagian setelan pipinya. Untuk harga senapan angin efek Mahameru ini harganya juga murah banget, di harga Rp3.600.000. Sudah ada 7 bonus kelengkapannya, juga ada tas tali sandang, gantungan peluru, peluru tas, magazine perdam, dan juga ada STKS nya juga. Untuk harga full setnya di harga sudah ada 7 bonus kelengkapan dan juga ada 3 bonusnya, ada pompa mimis dan juga ada teleskop juga. Dan pasnya sudah harga free ongkir juga untuk harga full setnya. Lanjut ke senapan angin, dan selanjutnya adalah senapan angin. Senapan angin yang selanjutnya itu ada senapan angin Predator Barakuda. Kalau tadi itu senapan angin efek Barakuda, sekarang kita lanjut ke senapan angin Predator Barakuda. Untuk Predator Barakuda ini tuh bagian lasnya ini menggunakan laras pilihan yang pasti sudah dilengkapi dengan bagian serobongnya. Juga untuk bagian serobongnya itu diameternya 22, untuk panjang larasnya 60 cm, alurnya 12, diameternya 14. Dan di bagian laras juga ada bagian penutup larasnya juga. Untuk bagian laras bagi variasi lah, bisa juga itu kalian gantinya menggunakan peredam juga untuk bagian penutup larasnya. Untuk bagian tabungnya menggunakan tabung Venom 5cc, bukan menggunakan tabung GSM. Dan di bagian belakangnya tabung, di bagian sini juga ada bagian pengisian angin juga. Untuk bagian pengisian angin juga sama, sudah menggunakan mini coupler sehingga tidak perlu coupler tambahan lagi. Untuk pompa juga sini menggunakan pompa PCP, tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP bisa diganti dengan pompa kompresor juga untuk bagian pengisian anginnya. Untuk bagian chambernya di bagian sebelahnya sini, untuk bagian chambernya menggunakan chamber Duras seri 6 semi CNC, bukan menggunakan chamber seri 7. Dan di bagian chamber, di bagian sini juga ada bagian remounting atau penaruh teleskopnya. Di bagian chamber, di bagian sini untuk bagian letak teleskopnya ada di bagian atasnya chamber. Dan di bagian tengah-tengah chamber, di bagian sini juga ada bagian pengisian, juga untuk pengisiannya itu ada dua, ada magazine dan juga ada single shootnya juga. Untuk bagian tarikannya di bagian sama chamber ada di bagian sini. Untuk bagian tarikannya juga sama, menggunakan tarikan slaver atau menggunakan tarikan modern, bukan lagi menggunakan tarikan gerdel. Untuk bagian triggernya di bagian bawah senapan angin ada di bagian sebelahnya sini. Untuk bagian triggernya, untuk triggernya ini menggunakan trigger max, bukan lagi menggunakan trigger kasih. Dan di bagian atas trigger, di bagian sini juga ada bagian safety trigger atau bagian pengaman pinnya. Juga di bagian chamber, di bagian atas dan di bagian atas trigger, di bagian sini untuk bagian pengaman pinnya atau bagian safety triggernya. Dan di bagian sini juga ada bagian pegangannya atau bagian hand gripnya juga. Untuk bagian hand gripnya ini sudah menggunakan bagian hand grip yang ori. Untuk bagian popernya menggunakan popper CTR atau menggunakan popper maju mundur, bisa dimajukan dan juga bisa dimundurkan untuk sesuai dengan selera kalian untuk bagian poppernya. Dan di belakangnya popper juga ada bagian sandaran bahu yang terbuat dari kain mentas sehingga lebih nyaman dan pastinya empuk banget saat kalian gunakan untuk bersandar di bahu kalian. Untuk harga senapan angin Predator Barakuda ini harganya cuma Rp3.600.000 saja. Sudah ada 7 bonus kelengkapannya juga. Ada tas tali sandang, gantungan peluru, peluru tas, magazine peredam, dan juga ada STKS-nya juga. Untuk harga full setnya di harga sudah ada 7 bonus kelengkapan dan juga ada 3 bonusnya, ada pompa mimis dan juga ada teleskopnya juga. Dan pasnya sudah harga free angkat juga untuk harga full setnya. Untuk senapan angin selanjutnya itu ada senapan angin bocah preset. Untuk senapan angin bocah preset seperti ini, kita bahas spek-speknya. Untuk bagian larasnya ini menggunakan laras pilihan yang pasnya sudah dilengkapi dengan bagian serombongnya juga. Untuk serombongnya itu diameternya 22, untuk panjang larasnya 60 cm, alurnya 12, diameternya 14.
Untuk bikin tabung bisa juga sama menggunakan tabung Venom 5cc bukan menggunakan tabung GSM. Untuk bikin tabungnya menggunakan tabung Venom. Untuk bikin di sini tuh ada bagian chambernya juga. Untuk bikin chambernya ini menggunakan chamber dual seri 6 semi CNC bukan menggunakan chamber seri 7. Untuk bikin tarikannya ada di bagian sebelah sini. Untuk bikin tarikannya sudah menggunakan tarikan silver atau menggunakan tarikan modern. Sehingga lebih mudah banget dan pasnya aneh banget saat kalian gunakan untuk berburu sudah menggunakan bagian tarikan silver atau menggunakan tarikan modern. Jadi di bagian belakang chamber di bagian sini juga ada bagian setelan powernya juga. Untuk setelan power ini bisa kalian putar kiri untuk small game dan juga ke kanan big game atau yang big game untuk belum setelan small game untuk yang buruan kita jangan sampai kebalik kalau menggunakan bagian setelan powernya. Untuk bagian papannya menggunakan papar tumble yang terbuat dari bahan kayu manis sehingga lebih awet dan pastinya tidak mudah patah juga untuk bagian papannya. Untuk bagian atasnya papar di bagian sini juga ada bagian setelan pipi ya pastinya bisa ditaik turunkan untuk sesuai dengan selera kalian untuk bagian setelan pipinya. Untuk bagian belakangnya papar di bagian sini juga ada bagian sandaran bahu yang terbuat dari kayu mentah sehingga lebih nyaman dan pastinya empuk banget saat kalian gunakan untuk bersandar di bahu kalian. Untuk harganya bagi senapan angin bocah besar ini juga harganya itu murah banget di harga 3.300.000 saja sudah ada 7 bonus kelengkapannya juga ada tas tali sandang gantungan peluru tas magazin peredam dan juga ada STKS nya juga untuk harga full setnya di harga itu sudah ada 7 bonus kelengkapan dan juga ada 3 bonus lainnya ada pompa mimis dan juga ada teleskopnya juga dan pasti sudah ada full setnya untuk harga full setnya juga kita bahas ke senapan anginnya terlihat ada senapan angin FX Bumbere. Untuk senapan angin tadi ada senapan angin efek bumbara kita ulas spek-speknya dari bagian depannya sampai ke bagian ujung belakangnya. Untuk bagian depannya ada bagian laras juga. Untuk bagian larasnya ini menggunakan laras pilihan yang pasti sudah dilengkapi dengan bagian serombongnya juga. Di sini ada bagian double serombong yang serombongnya itu diameternya 22. Untuk panjang larasnya 60 cm, alurnya 12, diameternya 14. Untuk di bagian ujung laras bagian ini juga ada bagian penutup larasnya juga. Untuk bagian laras sebagai variasi tapi juga itu kan gantinya menggunakan peredam juga untuk bagian penutup larasnya. Untuk bagian bebannya laras di bagian sini juga ada bagian tabungnya juga. Untuk bagian tabungnya ini menggunakan tabung Venom 5cc bukan menggunakan tabung GSM. Dan di bagian belakangnya tabung di bagian ini juga ada bagian pengisian angin juga. Untuk bagian pengisian angin juga menggunakan mini coupler sehingga tidak perlu coupler tambahan lagi. Untuk banyak juga sini menggunakan pompa PCP. Tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP bisa diganti dengan pompa kompresor juga untuk bagian pengisian anginnya. Untuk bagian manometernya di bagian kebalikan dari pengisian anginnya di bagian sebelahnya sini untuk bagian manometernya untuk kapas anginnya di 3000 PSI tapi kita amankan di 2700 sampai 2800 PSI jangan sampai dinekan dan juga jangan sampai dilebihkan untuk pengisian tabungnya. Untuk bikin chambernya menggunakan chamber dual seri 6 semi CNC bukan menggunakan chamber seri 7 tapi menggunakan chamber dual seri 6 yaitu masih semi CNC bukan yang full CNC. Untuk bagian tarikannya juga menggunakan bagian tarikan silver atau menggunakan tarikan modern sehingga lebih mudah banget dan pastinya akan enak banget saat kalian gunakan untuk berburu kasih menggunakan bagian tarikan silver atau menggunakan tarikan yang modern. Dan untuk bagian popornya menggunakan popor asik yang terbuat dari bahan kayu manis sehingga lebih awet dan pastinya tidak mudah patah juga. Dan di bagian sama popor di bagian sini juga ada bagian setelan pipi yang pastinya bisa dicantumkan untuk sesuai dengan selera kalian. Untuk harga senapan angin efek bumbara ini harganya juga murah banget di harga 3 juta saja sudah ada 7 bonus kelengkapannya juga ada tas tali sandang gantungan peluru tas magazin peredam dan juga ada STKS nya juga untuk harga full setnya di harga sudah ada 7 bonus kelengkapan dan juga ada 3 bonusannya ada pompa mimis dan juga ada teleskopnya juga dan juga sudah harga free angin juga untuk harga full setnya. Kita tunggu spek-spek senapan anginnya dan juga harganya sudah dan untuk kalian kalau minat dengan senapan anginnya di sini wajib saja hubungi nomor yang ada di bagian bawahnya sini saja dan juga di galeri senapan angin juga ada garasinya di sini pembelian senapan angin di galeri senapan angin ada 2 garasi ada garasi tabung dan juga ada garasi akurasinya juga untuk garasi tabung di 2 bulan untuk garasi akurasi di 2 minggu saja untuk bahan packingnya juga menggunakan bahan packing dari kayu sehingga lebih aman dan pastinya tidak akan berdosa saat diantar ke rumah kalian.
menggunakan guys, menggunakan bahan packingan dari kayu. Dan sebelum dikirim bagi senapan angin, pasnya ada bagian tas akuasi sebelum senapan angin dikirim ke rumah kalian. Dan kalian sudah melihat senapan angin pasnya itu kualitasnya mantap banget saat kalian gunakan untuk berburu, makanya itu ada bagian tas akuasi sebelum senapan anginnya dikirim ke rumah kalian. Dan juga di guys, senapan angin juga ada dua cara pembayaran, cara COD dan juga cara transfer atau bayar di tempat. Cara COD pastinya gampang banget, kalian bisa yakin foto KTP sesuai dengan alamat Anda. Jika tidak mengirim foto KTP, bisa dikenakan DP sebesar 100 saja untuk Anda jadi keseriusan Anda. Tanda transfer bisa hubungi nomor yang ada di bagian bawah sini atau di bagian link deskripsi saja. Tadi untuk episode hari ini, untuk kalian kalau minat dengan senapannya, wajib saja hubungi nomor yang ada di bagian bawahnya sini saja. Untuk kalian kalau suka dengan videonya, jangan lupa di like. Untuk ketinggalan, ditulis di kolom komentar di bagian bawah sini. Saya Dia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.